Balik lagi di Belanja Suka-Suka PGC, gua Ufar. Siang ini kita mau review tempat makan baru yang ada di PGC, Warung Mang Herman. Konsepnya kuliner Nusantara gitu, banyak varian menunya. Lokasi ada di pelataran ground, di lobi Jenderal Mejen Sutoyo. Penasaran? Ayo ikut gue. Wah, menu makanannya banyak banget nih guys. Ayam, ada bakso, soto, ayam goreng, kue tiau pun ada. Minumannya pun juga lengkap ya. Aduh, pusing deh pokoknya kalau ngeliat. Boleh nggak minta menu favoritnya aja di sini apa? Di sini nasi gorengnya. Nasi goreng. Bisa okay. Seafood, bisa ayam. Seafood, ayam. Nah. Ayam bakar ada? Ayam bakar ada. Ada. Wah, lengkap banget. Ayam penyegel juga ada kita. Ada semua. Tempe okay. Ada. Boleh deh dipesenin. Boleh, ya. Siap. Sip. Oke. Okay. Ditunggu ya, Bas. Oke, okay, siap. Sip. Nah, ini dia nih, ini pecel lele ya. Oke, ini nasi goreng sama ayam bakarnya. Waduh, asik banget guys. Oke, menunya udah dateng guys. Ini ada nasi goreng ayam. Ya, nah, untuk nasi gorengnya nih guys, kita cobain. Enak banget. Enak. Bumbunya ini khas banget. Sama berasnya pun juga cocok banget nih buat nasi goreng. Jadi agak pra-pra gitu. Sini juga ada apa? Empingnya juga guys, cobain. Renyah banget, parah. Ayamnya pun juga gede-gede guys, gede banget nih ayamnya, jadi puas, bikin kenyang. Pecel lele nih, kalau kalian main ke PGC, pesen pecel lele ini. Kita cobain nih guys. Garing banget. Jadi tingkat kematangannya itu tuh benar-benar pas guys, nggak terlalu kering, nggak terlalu juga basah. Cocok banget deh buat kalian coba di sini ya, wajib kalian coba. Sambelnya juga seger banget, banget ya. Oh ya, dan jangan lupa di sini kita boleh minta lalapan, tambahan lalapan, free. Oke. Okay. Nah, menu selanjutnya yang gue pesen guys, ayam bakar. Nah, dilihat nih guys, ayam bakarnya gurih banget, sambalnya juga sama ya, benar-benar seger banget. Waduh, mantap deh. Jangan lupa dicocol dulu sambal. Ajib, ajib banget guys, ajib banget, parah. Dia benar-benar matangnya pas gitu. Jadi nggak, di dalamnya itu dia nggak begitu apa ya, nggak begitu basah lah di dalamnya. Jadi kita makan tuh enak gitu. Nah, menu selanjutnya yang gue pesan, ini ada varian bakso. Bakso sama mie juga, guys. Nih, bisa dilihat. Nah, ini dia ada ayam ini, guys. Ini mie ayamnya nih, guys, ya. Ayamnya tebel-tebel banget tuh sama baksonya juga. Nah, yang ini kayak bakmi kue tiao sama bihun juga nih, guys. Bisa dilihat tuh, guys, tahu isinya. Mantep banget. Nah, jadi di sini tuh dia ada kue tiao-nya gitu, guys. Kayaknya tuh rasanya benar-benar ajib deh. Gue penasaran banget. Ayo kita langsung cobain aja. Seger-seger guys, bener. Gurihnya dapet ya. Bener-bener pas banget ya buat kalian yang bingung nih mau makan varian bakso apa di Mall PGC. Boleh banget juga nih makan di Mang Herman ya. Tahunya juga nih guys, bener-bener gede banget. Yuk, kita bedah juga nih. Ajib banget. Ikannya berasa banget dalam tahu ini. Kalah. Terus kita lihat ya, baksonya juga. Benar-benar kalian kalau pesan di sini, gak rugi deh. Karena isinya benar-benar daging ikannya itu berasa semua. Kue tiaunya juga, campuran bumbunya pas banget buat di mulut kalian. Ini bakmi ayamnya ya. Aduh, kita lihat dari ayamnya nih guys. Waduh, tebal-tebal banget nih guys. Bisa dilihat.
mantap banget guys. Ayamnya tebel, terus campuran mie-nya juga nih guys ya. Enak. Campuran bumbunya benar-benar enak banget. Ya. Oke, menu selanjutnya nih guys yang gue coba ini menu spesial soto daging di Mang Herman. Waduh, kalau ngelihat nih guys ya dari bentuknya nih, waduh, seger banget. Dagingnya tebel-tebel guys. Waduh, campuran sayurnya juga banyak banget tuh bisa dilihat guys. Wah, seger banget tuh guys. Yuk, kita cobain yuk. Coba. Iya pak, apa aja pak, kopi? Dagingnya benar-benar tebal banget guys, terus campuran bumbunya tuh benar-benar berasa banget. Semua kuahnya ini berasa, kentangnya juga gede banget. Enak banget guys. Pinggir juga garing banget. Benar-benar gede banget guys. Nah, menu selanjutnya nih guys, dessertnya. Tadi kita udah cobain ya, ada ayam bakar, ada pecel lele, ada baksonya. Wah, seger-seger banget guys. Sekarang kita cobain dessertnya. Pilihan dessertnya ada apa? Sama ada somai ini guys, sama dimsumnya bisa dilihat. Ini guys enak banget ini. Kacangnya pasti banyak banget ini. Nah ini dimsumnya nih. Waduh, seger banget guys. Kita cobain somainya dulu guys. Ajib guys, bumbu kacangnya berasa banget. Bener, ajib banget. Terus kita cobain dimsumnya juga ya guys ya. Ini pakai sambelnya nih guys. Banget guys. Dimsumnya di sini benar-benar bertekstur banget. Tekstur dimsumnya tuh benar-benar berasa banget di mulut. Rasanya juga enak. Pokoknya kalian wajib banget dicobain ya di Mang Herman. Oke. Tadi gue udah review semua guys makanannya di sini ya. Mulai pecel lele, ayam bakar, bakso, dessertnya juga ya ada somai, dimsumnya. Enak banget guys. Menurut gue pribadi dengan range harga ya dimulai dari 10.000 sampai 40.000-an itu worth it banget. Nah, lokasi outlet itu lebih spesifiknya dari mana? Ada di sebelah Mixu. Nah, jadi kalau kalian bingung ke PGC mau makan apa, pokoknya wajib banget dicoba ya guys ya ke warung makan Mang Herman. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Sampai jumpa di acara belanja suka-suka PGC. Bye-bye.